Oke, okay, thank you udah staying with Chef Table. Ternyata ayamnya masih tetap jadi ayam, cuman berubah jadi ayam cinta tuh, kan jadi love. Oke, okay, kita akan masak 3/4 aja karena saya akan finish dalam oven. Dan kita akan topping dengan cream, cheese, terus juga tomato yang udah kita rebus nanti. Oke, okay, kita sisihkan dulu. Oke, okay, nah next kita akan tambahkan tomato fresh ke dalam masakan ini. Tapi saya akan peel dulu kulitnya. Kita buang matanya, lalu kita skors ini. Oke, cemplungin ke dalam air mendidih. Jadi saya rubah penampilannya, kita akan gunakan mozzarella untuk cover semuanya. Nanti tomato yang sudah dipeel, terus juga chicken, ada spinach, brokoli di dalamnya. Oke, cukup ya. Oke, lalu kita ambil satu chicken breast. Oke, okay, still juicy like this. Oke, okay, terus saya juga tambahkan brokoli vegetable-nya, dan ini adalah salah satu makanan yang sangat bergizi. Bagus banget buat anak-anak, bentar aja. Karena nanti kita akan melalui proses pemasakan lagi di dalam oven. Nah, sekarang kita akan arrange spinach mix di bottom. Oke, okay. Pesan brokoli, lalu juga tambahkan tomato fresh, mantap. Oke, okay. Terus di topping with some whipped cream. Oke, ini kawatan mozzarella. Lalu parmesan cheese. Oke, okay, jadi udah kita topping with mozzarella, terus tambahkan parmesan cheese di atasnya seperti ini. Dan kita akan melt dalam oven. Oke, okay, that's why chickennya jangan terlalu matang biar nggak dry. Oke, okay, selesai. Oke, okay, nah ini udah selesai ya pasti. Wah. Nice melt cheese. Oke. Okay. Kita akan sajikan panas-panas. Gimana kelihatannya seperti apa? Nah ini dia seperti ice cream konsepnya. Jadi dia tuh glazing, cheese-nya tuh mengcover semua permukaannya. Dan akhirnya spinach and chicken with broccoli ready to serve now. We'll be right back.
Nah, jadi konsepnya hari ini saya create makanan yang bentuknya satu, ini kayak candy, di atasnya glossy and yummy, yang sebelah sini kayak es krim. Supaya anak-anak ini terkecoh sedikit dan bisa nikmatin makanannya seperti mereka makan es krim dan candy. Jadi mereka waktu lihat disajikan di atas piring, mereka nggak terlalu takut. Jadi mereka akan tertarik untuk makan, dan waktu mereka slice, semuanya juga kita udah proses, jadi sedikit lembut, dan rasanya juga udah berubah karena udah ada tekstur cheese-nya, jadi saya kira anak-anak pasti suka. Aduh, semoga aja makanan chef ini enak ya. Spaghetti campur jamur campur daging. Baunya kayak krim. Wah, ini spaghetti. Wah, ini sosis. Sosis sama spaghettinya. Ini spaghetti with the sausage. Kelihatannya seperti ada cheese-nya. I like it. Enak, jagungnya lebih enak yang ini. Jagungnya sih enak, jagungnya kan udah manis. Dicampur keju, itu enak. I love it. Agak asam, agak manis. Creamy. Enak. Chef, ayo dong. It's good, okay? Kayaknya ini ayam, ada kejunya. I see, it's red, this thing. And try this cream. I don't know is that what could be inside. Let me try. Dalamnya ada brokoli, ayam, dan bayam. Kayaknya temen aku suka deh. Kalau aku suka, pasti temen-temen aku juga suka deh. Aku suka yang ini. Makasih ya, Chef. Thank you, Chef. I love your food. Yes, I like it.